I couldn't imagine that I could see Ka'bah so soon like this. So I just only could say Alhamdulillah, MashaAllah, Tabarakallah, and then I and my friend just langsung menangis. Labbaik Allahumma labbaik. Kami memenuhi dan akan melaksanakan perintahmu ya Allah. Labbaik kala syarika laka labbaik. Tiada sekutu bagimu dan kami insya Allah memenuhi panggilanmu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan begitu juga kerajaan adalah milikmu dan tidak ada sekutu bagimu. Kalimat talbiyah tiada henti terucap. Bahagia rasanya bisa menjejakkan langkah kaki menjadi tamumu ya Allah. Kami bertiga beruntung, hobi kami merangkai kisah dan gambar membawa kami menuju Mekah. Alhamdulillah, melalui BPKH RI, saya dapat undangan dari Allah SWT untuk melaksanakan ibadah umroh. Hal yang pertama saya rasakan pasti kaget ya, karena nggak nyangka banget dari sekian banyak peserta, Alhamdulillah bisa masuk gitu. Ternyata Allah mengundang ke rumahnya dengan caranya yang begitu tidak disangka-sangka. Saya berhasil membuat orang tua saya menangis gitu ya, menangis dalam arti menangis bahagia mendengar anaknya ini yang masih berusia 21 tahun ini bisa berangkat umroh dengan usahanya sendiri tanpa meminta uang ataupun biaya kepada orang tua. Tak hanya itu, ada Ayana, mualaf kebangsaan Korea yang menginspirasi perjalanan kami. Selama ini kami hanya mengenal debutnya melalui media sosial. Di saat gemerlap dunia hiburan di Korea membius dunia, Ayana menjadi sosok yang berbeda. Bahasa Indonesianya belum lancar benar, terkadang terdengar lucu. Tapi ia berusaha keras, termasuk sehari-hari saat beribadah di Mekah, saya melihat ia antusias berpanas-panasan naik ke Jabal Nur dan mendengar sejarah Islam dengan antusias. Ayana tidak berbelanja. Setelah 3 hari berada di Mekah, Ayana baru sekali turun ke pasar. Sekedar mencari oleh-oleh yang mudah dibawa untuk para sahabatnya. Kita salaman dulu yang pertama sih, Bu. Salaman terus, wah ada kembaran aku. Kaget sih, kayak ngerasa dapat bonus gitu bisa ketemu Mbak Ayana. Sekalian pergi umroh sama Mbak Ayana juga, rasanya seneng banget sih. Kesannya pertama, wah subhanallah cantik banget ya Mbak Ayana itu, terus sopan, ramah gitu. Ya double-double lah, udah cantik muslim lagi. Hari-hari di Tanah Suci Mekah adalah kesempatan berbuat baik. Ayana dan kami sempat bertanya-tanya, mengapa ada antrian di depan restoran yang panjang seperti ini? Padahal pemilik restoran tidak nampak bergerak untuk melayani. Ternyata antrian ini baru akan dilayani jika ada orang yang mau bersedekah. Jika ada yang mau bersedekah, barulah penjual memberikan makanan sejumlah uang yang ada. Apapun kegiatan kami, harus disudahi. Sayang rasanya meninggalkan waktu sholat di Masjidil Haram. Menjalankan ibadah umroh atau haji membutuhkan fisik yang kuat. Mulai dari tawaf, sa'i, berlari-lari kecil 7 kali dari Bukit Sofa ke Marwah. Bukan bermaksud mengeluh, kami yang masih muda pun merasakan betis kami mengeras. Terbayang, jika kita pergi haji saat usia tidak lagi muda. Ada proses lempar jumroh, wukuf di Arafah, dan berdesak-desakan dengan jemaah di seluruh dunia. Suhu udara yang panas, semua ritual itu membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sobat haji, tidak ada yang lebih indah selain bersujud di depan Ka'bah, bermunajat kepada Allah yang Esa. Actually it's just umrah, but it was very tiring because even I'm young, it was tiring because we
we have to do niat in the flight, and then we just started everything from the flight. We couldn't do anything in hotel, and then we really keep our wudu, and then we have to work a lot, and then we have to perform many things, yes, I eat many things, tawaf, many things. So if I perform haji when I'm old, maybe it must be too tiring and then too hard. So I really, really wish I come here Mecca again to perform haji as soon as possible. Yuk, luruskan niat, menyegerakan kewajiban, termasuk rukun Islam yang kelima, memampukan diri kita untuk pergi haji. Actually, haji is our duty, right? Muslim's duty. And then, if someone can get the opportunity to go haji, actually, it's very lucky because there are many people who cannot go haji because of maybe money and then time as well. And then perhaps they maybe become too old, so there is no energy to go haji. So I hope they feel very blessed and also grateful to Allah, and then hope they can pray not only for themselves, pray for another people in the world, that all of people, all Muslims can be in Mecca, in Masjid Al-Haram to perform Hajj. Ayo Haji Muda! Ayo Haji Muda!